dia baiklah. Dia macam dia layan kita pun baik, macam cara dia treat perempuan tu baiklah. Tak tahulah kata macam playboy nak ngorat ke apa ke, tak adalah. Dia macam dia punya perawatan tu memang dia baik, dia layan benda baik, dia cakap benda dia elok. Jarang lah dia marah-marah. Dia ni garang lah, dia selalu marah dia. And then dia bila Fida, yang Fida tahu yang Fida sejuk hati selalu dengan dia, bila Fida susah ke, bila Fida macam rasa macam ada something ke, dia selalu ada. Dia macam ada je. Kalau nak minta tolong, dia ada je. Macam dia lagi more ambil responsibility daripada family Fida. Tengok dia macam dari jauh, dia punya cara dia dari jauh lah. So perwatakan dia dari jauh. So benda tu tak boleh nak describe. So macam kita tengok sendiri. So dia punya perwatakan lah. Fida ni dia seorang yang tegas lah. Garang tak? Garang. Kita tahu hati dia baik lah. Saya aku nikahkan dikau dengan anak saya Nurul Afidah binti Abdul Rahman dengan mas kahwin RM2,200 tunai. Aku terima nikah Nurul Afidah binti Abdul Rahman dengan mas kahwinnya RM2,200 tunai. Masa saya ada kenal, so, kira classmate adalah kawan kepada Fida. So mula-mula saya tengok macam gambar Fida dekat Facebook. So saya tanya dekat classmate tu dia punya status lah, single ke apa. Then dia kenalkan lah. Dia kenalkan, dia bagi, masa tu zaman BBM. So dia bagi BB pin. Nampaklah ada orang add BBM tapi Fida tak approve lagi. Sebab memang bukan sahaja, kira macam tak fikir lagi pasal benda tu. Kira macam time tu, dia add tu time masa kerja kot, tak silap. So kira ni ingatkan nak approve lepas saya balik kerja, tapi malam macam tak tu. Lepas tu Sarah tanya, awak dah approve ke belum? Belum. Oh, patutlah dia tanya kita kenapa tak approve lagi. Lagi dia cakap, oh ya ke? Nanti kita approve. Lepas tu dah approve lah, tapi macam 2-3 hari lambat kot. For the rest of my life, you are my everything and you are my soul. I just hope that you kotakanlah apa yang telah you janji. And the most important thing tu, the way you treat me kena sama lah. Macam daripada kawan sampai bercinta lah. I janji, I akan cuba apa yang you cakap. Cuba buka hati aku, try pakai tudung sepenuhnya lah. I try to open my heart as soon as possible. I harap perkahwinan ni akan kekal sampai bila-bila, sampai ke akhir hayat. Harapan sebagai suami, I harap I akan
buat sehabis baik untuk jaga you. For me, only three simple words, but is meaningful to me, which is I love you infinity.